kita tak boleh cakap tentang aku bagus, aku politik, aku boleh bawa polis ambil engkau dekat airport, iring, bayar. Bukan tu. Itu semua hanyalah game, gimmick. Saya dah buat gimmick ni dah lama dah. Kan, saya panggil Menteri Tan Sri Norma datang. Kan, tapi apa sebab saya panggil Tan Sri Norma datang? Saya nak sale. Sale, kita nak sale. Kan, kita kena ingat, BVI Properties adalah marketing company. Saya datang ni daripada Al-Khofa, saya adalah CEO marketing company. Tanya meja, macam mana saya boleh buat 4 bulan 10 juta? Pasal saya wayang kuat. Saya kuat main taktik dan teknik. Dalam marketing, kita kena ada strategi. Kita ada kena taktik dan teknik. Sebab tu saya melawan semua orang, melawan dengan apa-apa fitnah, melawan apa-apa, saya main teknik-teknik. Kan? Hari ni dia buat macam tu aku, okey tak apa, kita panggil semua, kita buat aspiration, kita dah ada dah rangka kita. Kan, kita panggil macam mana tangan ni krisis. Okey, hari ni kita buat, okey kami malam Jumaat kita buat semayang hajat, kita minta dengan Tuhan, kita minta dengan Allah. Kan, kita buat semayang hajat. Besoknya kita buat dua hari kami malam Jumaat kita buat semayang hajat. Hari ni kita buat meeting apa, kita buat khusus asas saja. Tengok 40 orang datang. Kan, hari ni juga surat khabar datang. Kenapa benda ni semua ada? Sebab saya plan. Saya plan. Saya cakap dengan Puan Anggun, Puan Anggun, you kena ambil Datuk. You kena pergi beli Datuk. Kan pasal I plan. I plan semua benda. Semuanya I main wayang. Ini semua wayang tersusun. Wayang pacak nama dia. Untuk apa? Untuk syarikat. Untuk kita. Untuk kita terus sama-sama maju. Bukan kita nak membunuh. Sama-sama membunuh. Zaini buat kerja. Satu rumah ada masalah, problem. Kan? Bukan dia datang pergi cerita dengan orang. Bukannya viral, buat satu grup lain pergi buat. Adakah itu satu cara yang betul? Kan? Itu bunuh Melayu namanya. Kau datanglah cerita baik-baik. Kan? Saya punya magic lagi best. Datang hari ni, tiang tak ada lah. Saya cakap budak-budak. Saya cakap dengan budak-budak. Saya cakap dengan Zaini, saya cakap dengan Zaman. Sekarang ni, dia cakap tiang tak ada. Kan? Itulah kita buat gini-gini. Okey, aku nak ceritakan. Sejak dah hilang dah. Kan besok kita datang, buai. Aku ingatlah buai. Ada tiang pula kat dalam.